Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Pangdam 4 Diponegoro berikan bantuan sosial untuk prajurit dan keluarga yang mengalami sakit. Untuk Kabupaten Purbalingga, ada 7 prajurit dan keluarga yang menerima bantuan sosial dari Pangdam. Beginilah saat Kepala Staf Kodim yang mewakili Dandim 0702 Purbalingga mendatangi salah satu dari 7 prajurit dan keluarganya penerima bantuan. Kedatangan Kasdim untuk menyerahkan bantuan sosial dari Pangdam 4 Diponegoro bagi prajurit dan keluarga yang mengalami sakit. Kasdim 0702 Purbalingga mengatakan, bantuan sosial berupa uang tunai diberikan sebagai bentuk kepedulian Pangdam 4 Diponegoro terhadap para prajurit dan keluarganya. Bantuan sosial dari Bapak Pangdam 4 Diponegoro yang diberikan kepada para prajurit dan istri prajurit yang saat ini kondisi fisiknya tidak memungkinkan atau sakit sehingga mereka bekerja di rumah karena prajurit dan ibu prajurit ini akan rentan, sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Saya Kopda Subiano sebagai keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam 4 Diponegoro atas bantuan yang diberikan kepada kami dan insya Allah bantuan tersebut akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat bagi keluarga kami terutama pada saat COVID-19 ini. Dengan adanya bantuan sosial dari Pangdam 4 Diponegoro, diharapkan dapat bermanfaat bagi prajurit dan keluarganya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.